Video amatir merekam saat petugas coba menghentikan minibus yang melaju ini. Minibus yang melintas mencurigakan petugas yang langsung membuntuti hingga sempat terlibat kejar-kejaran. Meski berupaya mengambil jalan pintas, polisi berhasil mencegat dan melakukan penggeledahan. Saat diperiksa, ratusan liter miras tradisional jenis balo yang dikemas dalam jerigen berhasil ditemukan. Pemilik beserta mobil dan miras diamankan ke kantor polisi terdekat. Balo, tadi kurang lebih 5.000 liter yang kita musnahkan pagi ini. Mungkin nanti ke depan juga kita akan melaksanakan operasi lagi, yang mana kita jelas memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat Kota Palu. Seperti diketahui, pengetatan dan razia miras kerap dilakukan guna menekan tingginya angka kriminalitas, terutama jelang libur panjang Natal dan Tahun Baru.